whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Belnya mas, ori pondai gimana? Ori mas, gimana? Kenalnya loh mas. Kenal mas. Kok tepeng nuno mas? Kayak sama aja. Harga berapa ini mas? 1.200.000. Oh, 120.000 mas ini mas. Ternyata imitasi. Kemudian untuk, oh iya ini master depan nih mas. Kaliper kok master? Kaliper depan pakai apa? Kaliper punya Evoke mas. Logito. Oke, cu. Harga berapa ini, mas? 15, mas.
15 ribu. 1,5 aja mas. Oh, 1,5. 1.500.000 lur. Taruh bracketnya. Bracketnya M1 tadi. Ya. Harga 500an mas. Oh, itu aja 500. Lur. Gak apa-apa, lewat shopee, gak apa-apa ini. Lek ndung karena gak usah, kita yang stay duit. Oke, kemudian tuh ke belakang ini mas. Tangki, orisinil apa bukan nih? Orisinil mas, ini contohnya mas. Oh, contohnya ini mas. Contohnya mas. Orisinil. Ini baru beli ini mas, punya bosnya itu loh. Bos. Kaos apa ini? Kaos GL Max. GL 100 mas. Ownernya gini apa gini? Gini apa mas? Repro sindikat. Repro sindikat kalau nggak salah. Nama GL100 ownernya yok lur. Kemudian tuh lanjut ke anu kok? Ke belakang ini mas. Joknya pakai Made siapa ya mas? Joknya saya pakai Mas Kinep Mojokerto mas. Langsung dari sana ya mas. Langsung dari Mojokerto. Joknya. Kemudian lanjut ke step mas, step belakang. Untuk step saya pakai CBR 150 LED yang 2020 mas. Ini ori bukan mas? Alhamdulillah ori mas. Ori mas, ini belinya sebelum ada yang saya kira gorila. Iya gorila mas. Sebelum ada yang gorila itu, jadi yang ori. Kalau sekarang yang mutasi itu juga udah oke mas, terus menyerupai ori. Dan untuk anu mas, tromol belakang mas, kayaknya C, ya apa gitu tromolnya mas? Tromol belakang saya pakai TS125, dikasih pangkon, soalnya nggak sama pangkonnya kir mas. Pangkon napkir ya mas? Kemudian ini apa ya? Skok. Kok belakang pakai KTC 32 yang produk lama. Produk lama juga ini mas. Selebarnya mas ini kok rotok nyece selebarnya apa ini mas? Selebarnya pakai yang CB dulu, soalnya belum bisa dirubah ke latus. Oh, berarti ini sawaya-waya bisa ganti CB ya mas? Bisa mas, langsung. Langsung, ini sawaya-waya bisa jadi CB, bisa jadi GL100 lor. Oh iya, ini untuk selebar depan nih mas. Selebar apa ini mas? Selebar depan kalau dilihat kayak Ninja RR mas, tapi ini bukan, ini punya Leostar mas. Leostar? Harga berapa ini mas? Harganya 2.500.000 kalau ori. Ini kalau saya yang hemat aja mas. Berapa ini? Yang 200.000-an. Medunya akeh lur kacae. Ori 2 juta piro? 2 juta setengah kalau yang minta sih cukup 200.000. Lek wis dicat ngene iki padha ae lur, padha ae. Anggep ae padha. Bedane paling kandel tipis tok wis. Kemudian untuk basic mesin ini mas. Ini asline mesin apa ini mas? Kok modele kaya CB? Untuk mesin saya pakai tilam aja mas. Tilam. Untuk bloknya ini kok apa pakai CB apa gimana ini mas? Bloknya punya Tiger terus dibubut ya mas? Ini bubutnya di mana ini mas? Bubutnya di ah, mas ini kalau bubut bloknya ini di daerah kan mas? Kediri mas. Kediri, daerah Kediri. Tinggalnya siapa mas? Kiling. Konteng polis mas ini. Kemudian untuk apa ya? Spek mesin mas. Spek mesin derekan mas. Standar derek mas. Standar derek terus. Jagangnya samping mas, ini apa ini? Jagangnya kok bolong-bolong, ini jagang apa ini mas? Jagang samping custom sendiri ya mas? Iya. Ricik tapi, oke masuklah. Terus lanjut ke apa ya? Sing urung. Oh, untuk anu mas,
apa jenenge sepeda ini? Sepeda apa ini sepedonya? Sepedonya pakai RX2N, Mas. RX2N. Ori. Mitasi, Mas. Mitasi. Alhamdulillah masih sadar. Mitasi wis cukup lur, ndak perlu ori. Menyesuaikan kantong. Kantong pelajar, untuk pelajar ya, guys. Tuwek wis ani lur. Ini kalau untuk keseluruhan nih, kira-kira membangun GL100 ini habis berapa ini, Mas? 30-an, Mas. 30 juta ini, Mas. Kalau dibeli orang 30 juta gimana? Dikasih apa enggak, Mas? Enggak, Mas. Kiranya apa, Mas? Seneng, Mas. Seneng. Kira-kira dikene rego piro, Mas? Yo mundak, Mas, karo sanjangan CP bareng, Mas. Yo pokok petung dhewe, Mas, lek ser kenyang. Oke. Sekiranya sudah cukup sepeda yang ini lur. Next kita review GL100-nya Bose itu. Bosnya GL100 Silver. Next kita review itu. Oke. Sekian, sampai jumpa di video selanjutnya.